أشهد أن محمدًا عبده ورسوله، اللهم صلِّ وسلِّم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، dimuliakan Tuan Imam, barisan ahli jawatankuasa tertinggi masjid, hadirin hadirat, muslimin muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bertemu lagi pada pagi ini. Insya-Allah kita membincang tentang isu berkaitan dengan muamalat, dan kita telah pun habis bab berkenaan dengan riba pada dua siri sebelum ini, dan mudah-mudahan harap kita boleh fahamlah secara jelas apa itu riba dan seterusnya. Dan hari ini insya-Allah kita sambung lagi perbincangan berkenaan dengan dia sebenarnya kalau ikut dalam kitab Al-Mu'tamad fi Fiqh Syafi'i, dia tak ada bab ni. Jadi saya tambah kerana ini juga antara bab yang sangat penting untuk kita bincangkan, di antara perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk yang haram-haram dulu kan. Nanti lepas ni insya-Allah semua halal lah. Jadi yang haram ni 6 perkara je dalam bab muamalat ni. 6 perkara saja kita dah sebut, kata Imam Syafi'i rahimahullah, mana-mana jual beli, perniagaan dan sebagainya yang ada unsur-unsur ni dia tak boleh buat ataupun batil ataupun haram. Pertama ada unsur riba, yang kedua ada unsur judi, yang ketiga ada unsur gharar, uncertainty, benda yang tak jelas, barang tak jelas, harga tak jelas, serah bila dan sebagainya. Kemudian yang keempat ada unsur-unsur monopoli yang melampau daripada sudut harga, bila mana dia menahan harga, iaitulah menahan daripada menjualkan barang makanan asasi. Bila dah tak ada di pasaran, maka baru dia keluarkan. Kemudian dia jual dengan harga yang begitu mahal. Itu contohlah, itu makanan asasi. Itu dipanggil sebagai monopoli. Kemudian juga rasuah. Yang kelima, rasuah. Apa bentuk rasuah semua tu insya-Allah nanti kita bincangkan. Dan yang keenam juga, iaitulah apa-apa saja yang ada unsur-unsur yang haram, seperti khinzir, seperti arak dan sebagainya. Maka semua tu, jual beli, perniagaan, syarikat, pelaburan dan apa saja, maka diharamkan oleh syarak. Baik, jadi hari ini insya-Allah kita nak bincang isu berkaitan dengan judi di alaf moden, ataupun judi, kita tahu judi ini haram, kita tahu bentuk-bentuk yang ada, cuma kadang-kadang tu kita kena perhatikan betul-betul, takut kita terlibat dengan perkara-perkara yang mana itu sebenarnya judi tapi kita tak perasan ataupun mungkin terlepas pandang bahawa itu adalah judi. Baik, secara asasnya kita pergi dulu apakah maksud judi, nak kena faham dulu maksud tu apa, kemudian baru kita dapat memahami keseluruhan perbincangan. Baik, yang pertama sekali, judi dalam bahasa Arab ni disebut maisir ataupun qimar. Dua-dua ni. Maisir ataupun qimar. Namun ada sedikit perbezaan di antara keduanya. Kita tengok. Al-maisir ialah adalah salah satu perkataan umum yang membawa maksud sesuatu yang ada keuntungan dan kerugian. Manakala al-qimar ialah satu perkataan khusus yang termasuk dalam makna maisir, iaitu satu permainan yang tidak terlepas daripada keduanya, mereka yang bertarung sama ada rugi ataupun menang. Baik, jadi maisir ni umum. Daripada sudut kita kata permainan ni tu apa semua tu dia umum. Adapun kita sebut qimar, maka dia terus fokus kepada pertaruhan. Akan hilang salah satu daripada kedua pihak itu apa yang telah diletakkan, dicagarkan, ataupun yang telah kita kata daripada sudut pertandingan itu dia letaklah apa-apa, duit ke apa sebagainya, maka dia hilang daripada sudut mereka yang bertanding tu. Dan sebahagian yang lain pula, iaitulah kumpulan lain yang masuk tu pula, dia dapat pula ganjaran tertentu, menang ke tempat pertama, kedua, ketiga dan sebagainya. Itu secara ringkas. Baik, kemudian dalilnya, pertama sekali kita tengok Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan dalam Al-Quran, dalil daripada Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Jadi tuan-tuan boleh tengoklah secara asasnya maksud judi ni, kita kata tuan-tuan tengoklah kesimpulan cerita, ada riwayat daripada Abdullah bin Umar, ada riwayat daripada beberapa orang sahabat, selain pada tu ada riwayat juga daripada Imam Zuhri dan sebagainya, menyatakan secara ringkasnya masuk qimar itu ataupun maisir itu adalah pertaruhan. Tapi pertaruhan itu ada pertaruhan yang dibenarkan oleh syarak. Sebagai contoh, pertaruhan yang tak ada apa-apa dikenakan yuran. Kan satu orang ni katalah sponsor pihak ketiga. Jadi pihak ketiga buat pertandingan. Jadi buat pertandingan ni masuk percuma, tapi hadiah sponsor daripada pihak ketiga. Maka semua tu tidak termasuk dalam judi. Itu contoh yang pertama. Yang kedua, bagi pihak kedua-duanya itulah yang katakanlah perlumbaan ataupun apa-apa, pertandingan apa-apa, tak ada dikenakan yuran. Kemudian daripada sudut itu, ada kita kata daripada sudut perbincangannya,
ada kumpulan yang masuk itu mungkin tak dikenakan apa-apa yuran. Contoh kita katalah 10 kumpulan yang bertanding, 3 ataupun 4 ke daripadanya masuk secara percuma. Tapi ada ke orang nak buat macam tu? Contohlah kan. Ini yang disebut oleh Majmu' Fiqh Islami dan beberapa perbincangan di kalangan badan-badan fatwa, peringkat antarabangsa dan sebagainya. Itu contohlah kan. Yang boleh menjadikan dia tidak judi. Kemudian yang seterusnya juga kita akan tengok dalil daripada Al-Quran dan secara ringkas kita sebut judi ni macam ni. Mana-mana pertaruhan yang mana di sana, sebab tu majlis fatwa, tuan-tuan boleh tengoklah majlis fatwa kebangsaan dan sebagainya, yang mana mengandungi risiko menang dan juga kalah, dan dibayar dengan sesuatu amount tertentu, bayaran tertentu yang diletakkan di dalam pertandingan itu, kemudian ada risiko untuk menang dan kalah, yang mana yang menang tu dapat habuan dia lah, yang kalah tu rugilah daripada yuran yang dia telah pun letakkan ataupun yang telah dia tetapkan itu. Maka itu adalah judi yang jelas di sisi para alim ulama dan khususnya Majlis Fatwa Kebangsaan. Tuan-tuan boleh tengok yang bersidang 2004 tu menyatakan tentang apa yang dimaksudkan dengan judi itu. Baik. Kemudian seterusnya dalil daripada Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan dalam Al-Quran, A'udzubillah minasyaitanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rizqun min amali syaitan fajtanibuh la'allakum tuflihun. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya arak, judi, kemudian juga disebut ansab. Ansab ni maksudnya berkorban untuk bahala, kemudian mengundi nasib menggunakan anak panah adalah termasuk daripada perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keuntungan. Dalam surah Al-Ma'idah ayat yang ke-90. Dan kalau tuan-tuan tengok ayat ke-91 pun Allah Subhanahu Wa Taala merekodkan yang syaitan ni memang nak menimbulkan pemusuhan di kalangan umat manusia ni. Jadi antara yang mereka buat tu macam-macam lah untuk menghasutnya. Antaranya supaya manusia cenderung untuk melakukan 4 perkara di atas tadi tu. Baik. Jadi pertama sekali Allah sebut arak. Arak ni tak payah bincang lah. Mungkin sebelum ni pun dah banyak dah kelas-kelas kuliah-kuliah yang membincang tentang pengharaman dan sebagainya. Kemudian maisir, judi. Ini kita nak bincang pada pagi ni. Cuma saya nak sentuh sikit sebelum maisir ni. Ansab wal azlam. Al-ansab wal azlam. Itulah memberi makan, penyembahan, korban untuk bahala. Di zaman Arab Jahiliyah dulu, kata Al-Imam Ibn Kathir dan ramai lagi lah ulama-ulama tafsir yang lain, menyatakan bahawa Arab Jahiliyah dulu bila dia nak sembelih satu benda, dia bawa dekat batu yang besar. Seolah-olah dia nak menyembahkan pada satu kuasa, pada bahala ataupun pada batu yang besar tu untuk mendatangkan apa-apalah, mengelakkan mudarat ataupun memberi manfaat kepada dia. Itu yang dilakukan di zaman dulu. Zaman sekarang ni ada ke tak? Ada lah beri makan bahala ni. Banyak lah kan? Letak macam-macam. Itu satu. Yang kedua, bukan hanya sekadar bahala tetapi kita mempercayai apa-apa unsur khurafat, apa-apa unsur perkara gaib yang mana kita nak tolak manfaat dan mudarat dengan kita memberikan sesuatu kepada dia. Contoh, sebuah kampung dilanda sekian-sekian lah. Katalah apa-apa wabak penyakit ke. Lepas tu ada orang kata, oh yang ni kalau kita nak sembuhkan wabak penyakit ni, kita kena sembelih ayam. Contohnya kan. Kita kena sembelih sekian-sekian, kena hanyutkan dekat sungai kerana dia nak makan. Itu semua termasuk dalam perbuatan syirik. Memberi makan bahala, memberi makan benda-benda yang gaib yang kita tak nampak pada pandangan mata kita, tujuan untuk menolak mudarat dan mendatangkan manfaat. Itu termasuk semua sekali dalam ansab. Baik. Kemudian wal azlam, dan juga mengundi nasib dengan anak panah. Mengundi nasib dengan anak panah. So ambil mana-mana pun tembak ataupun lepaskan dengan anak panah. Oh, esok kita akan dapat rezeki contohnya kan. Esok nasib kita baik. Esok-esok sekian-sekian. Sebab tu zaman Arab Jahiliyah dulu, sebab tu kata Nabi SAW, la udwa wa la tiara, dalam riwayat Imam Al-Bukhari, tidak ada benda yang boleh mendatangkan sial kan, dan juga mendatangkan keburukan. Sebab masyarakat Arab Jahiliyah bila mereka nak bermusafir keluar, mereka akan cari burung. Cari burung. Sebab tu kata Nabi, da'u tuyu fi awkariha, letaklah burung itu pada sangkarnya. Letak burung tu pada sangkarnya. Maka para ulama bincang macam mana pula ni, memang kita tak usik burung tu. Biarlah dia pada sangkarnya. Biarlah dia apa ni kita kata pada sarangnya. Dia nak bertelur ke nak apa? Maka pada waktu tu para ulama bincang, itu larangannya. Itu larangannya. Tapi Imam Syafi'i rahimahullah, dia nampak apa sebab tu. Sebab larangan ni dia mesti ada sebab.
Maka pada waktu tu kata Imam Syafi'i, Arab jahiliah dulu, dia bila nak pergi bermusafir, dia nak tengok sial tak sial ni, boleh tak boleh ni, okey ke tak okey. Maka pada waktu tu dia buat apa? Dia lepaskan burung. Kalau burung tu pergi ke depan, boleh kita bermusafir. Kalau burung tu pergi ke kanan, boleh kita bermusafir keluar outstation. Ha, kan? Kalau pergi ke kiri, dia balik ke belakang, jangan keluar. Ni sial nanti ni. Ha, macam kita lah kan, biawak lalu. Ha, biawak lalu ni, kena tolak pinangan ni contohnya kan. Jangan. Ha, itu semua termasuk dalam usung-usung perkara khurafat yang tak dibenarkan oleh syarak. Baik. Kemudian Nabi SAW, Allah SWT menyebut, rijz, dia adalah kotoran, jijik. Min amali syaitan, daripada perbuatan syaitan. Fajtanibu, maka hendaklah kamu jauhi. La'allakum tuflihun, mudah-mudahan kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Tuan-tuan perhati pada ayat ni, pertama Allah sebut orang-orang yang beriman, dia mesti jauhi empat perkara ni. Orang-orang yang beriman, bukan empat lah, banyak lagi, tapi ayat ni fokus dia empat. Ha? Ayat ni nak fokusnya kepada empat perkara. Baik, kemudian tanda larangan tu sangat jelas. Pertama Allah sebut jijik. Kalau Allah tak sebut dah perkataan lain tu, min amali syaitan fajtanibu tu, tak apa dah, Allah sebut rizq. Itu pun dah menunjukkan bahawa dia tu adalah haram. Sebab jijik kotor tak boleh kita nak hampiri. Jijik dan kotor ni bukan hanya sekadar kotor secara zahir, tapi yang batin. Maksudnya melibatkan unsur akidah, melibatkan unsur-unsur kesyirikan dan sebagainya. Ha, itu satu. Yang kedua, penegasan itu Allah tambah pula, min amali syaitan, daripada perbuatan syaitan. Maksudnya empat perkara ni syaitan memang buat. Apa dia? Berjudi, kan? Minum arak, kan? Beri makan bahala. Ni memang kerja syaitan. Ha, ni memang mereka lakukan. Kemudian tak cukup dengan tu, Allah bagi pula yang ketiga. Fajtanibu, maka hendaklah kamu jauhi. Maksudnya tuan-tuan, tiga perkataan ini secara tuntas, secara kuat, secara takkid, sungguh-sungguhnya menyatakan empat perkara itu memang perlu kepada penjauhan ataupun dilarang kepada orang-orang yang beriman kepada Allah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ah, itu penguatlah daripada sudut, kita kata sudut bahasa, menekankan tentang perkara itu. La'allakum tuflihun, mudah-mudahan dengan pasti kamu akan menjadi orang-orang yang menang ataupun orang-orang beruntung, orang-orang yang berjaya di dunia dan juga di hari akhirat kelak. Baik, itu dalil yang pertamalah. Dalil daripada Al-Quran, daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau tuan-tuan tengok tu, daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu menyatakan bahawa sesiapa yang bersumpah dengan mengatakan demi Lata wal Uzza, hendaklah dia berkata la ilaha illallah, dan sesiapa ataupun barang siapa berkata kepada kawannya, marilah ajak kamu berjudi, ta'al uqamirqa falyatasaddaq, maka hendaklah dia bersedekah. Apa maksud sebenarnya? Begini tuan-tuan, pertama ayat hadis ini menyebutkan tentang Nabi SAW bagi tahu tentang siapa yang mana bersumpah dengan selain daripada nama Allah, iaitulah dengan nama bahala dan sebagainya. Sebab tu Arab dulu memang suka lah. Sebab tu Abu Jahal bila mana nak menang, dia kata u'lul hubal, tinggilah bahala hubal, dia kata. Tinggilah bahala hubal, Abu Jahal kata. Kerana apa? Kerana mereka percaya pada hubal ni dia bahala peperangan. Mereka sembah hubal ni bila mana mereka nak berperang, supaya menang lah, beri kekuatan dan sebagainya. Maka dia kata tinggilah bahala hubal. Tinggilah dia kata, kan? Ini menunjukkan bahawa satu perkara yang tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kerana dia adalah perbuatan syirik. Baik. Kemudian bila mana dia sebut demi Lata dan Uzza, maka menyebut, maka pada waktu tu hendaklah dia menyatakan la ilaha illallah. Maksudnya dia bersumpah tu dibuat satu perkara yang keluar daripada agama. Maka dia kena mengucap balik sebut la ilaha illallah. Ha, kalau ikutkan sebenarnya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah lah, tapi hadis ni ringkas je, maksudnya nak menunjukkan bahawa dia kena mengucap semula disebabkan apa? Kerana dia telah pun murtad ataupun keluar daripada Islam dengan bersumpah atas nama bahala. Ha, kan. Baik, kalau bersumpah dengan selain benda bahala ni, contohnya bersumpah dengan nama mak, nama ibu ke, nama apa ke selain daripada Allah, maka yang tu disebut sebagai syirik yang kecil. Syirik yang kecil, dia tak keluar pada Islam lah, tetapi dia wajib bertaubatlah kerana perbuatan itu tidak syar'i, tidak dibenarkan oleh syarak. Baik, kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan siapa yang berkata pada kawannya, marilah aku ajak kamu berjudi, marilah kita berjudi contohnya, hendaklah dia bersedekah. Baik, ini menyatakan penegasan judi ini lebih besar dosanya daripada dosa-dosa yang lain. Contoh, kita meninggalkan ataupun kita melanggar sumpah. Satu orang bersumpah, kemudian dia melanggar sumpah tu. Kalau satu orang bersumpah, dia tak langgar sumpah tu, maka pada waktu itu, ataupun dia berniat untuk bersumpah, dia niat nak bersumpah, dia tak payah bayar apa-apa.
Melainkan kalau dia dah bersumpah, dia tak boleh buat benda tu, ataupun dia tarik balik ataupun sebagainya, maka pada waktu tu dia kena kafarah. Nah, kafarahnya adalah pertama 10 orang fakir miskin dia kena bagi makan, yang kedua bagi pakaian kepada 10 orang fakir miskin, yang ketiga dia kena bebaskan seorang hamba, yang keempat dia boleh, ataupun kalau dia tak mampu semua tu, barulah beri makan kepada 3 orang, beri makan pula, dia hendaklah berpuasa 3 hari untuk membalas, ataupun dia kata jika dia tak mampu pada perkara yang saya sebutkan di awal tadi. Itu Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan. Persoalan dia sekarang, itu kita dah buat, kita melanggar sumpah tu, barulah kita kena bayar kafarah. Tapi judi, baru niat nak pergi berjudi, jom kita berjudi, kena sedekah dah. Maksud sedekah di sini adalah membayar kafarah, denda. Berapa dia tak nyatakan lah. Kan? Tapi sebahagian para fuqaha menyatakan adalah denda-denda dia, yang khusus berapa-berapa yang dia perlu bayar. Sebab apa? Baru diajak berjudi. Sebab tu tak boleh bergurau tuan-tuan. Kita tengok, macam sedap je. Kalau aku berjudi ni, kalau aku berjudi tu kena bayar dah. Kafarah lah. Itu menunjukkan bahawa dosa judi itu adalah satu dosa yang besar. Dan kalau kita tengok dalam ayat tadi, Allah menyamakan empat roh. Semua tu dia sebut waw ataf, dia panggil. Waw yang menyambung semua-semua tu. Apa dia? Innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam. Waw semua tu menunjukkan bahawa sebahagian para ulama tafsir menyatakan dosanya setara. Judi, arak, syirik, beri makan pahala dengan mengundi nasib. Semua dosa tu sama saja. Maksudnya lebih kurang syirik, lebih kurang dosa tu dosa yang besar. Ini menunjukkan bahawa penegasan daripada sudut syarak. Dalam hadis ni pun sama. Kalau tak, kenapa Nabi SAW sebut siapa yang bersumpah dengan nama Lata dan Uzza? Patutnya tak payah sebut pun, terus sebut sesiapa yang mana ajak kawan dia berjudi, dia kena bersedekah. Patutnya macam tu lah terus. Tapi tak, Nabi kaitkan dengan akidah. Ini menunjukkan judi ni antara dosa-dosa yang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Kemudian dalil daripada ijma' ulama, tuan-tuan boleh tengoklah, telah berkata Imam Qurtubi, Imam Ibn Qudamah dan yang selain dari kalangan mereka, sepakat pengharaman bermain dadu yang ada jelas padanya judi dengan ijma' ulama. Main dadu, sebab tu mazhab Syafi'i, dia tak bagi main dadu ni tuan-tuan, walaupun tak ada niat apa-apa. Main dadu tu, apatah lagi chief, hari ni saya sekian-sekian, jadi gaji tak berapa banyak, saya nak pinjam buah dadu. Kan boleh, jangan lebih 3 kali, kata P. Ramli kan. Pergi kemudian, mari-mari kita lihat siapa yang kena. Itu judi tu, itu jelas judi tu. Nak menunjukkan bahawa ia satu perbuatan yang terkutuk, yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin buat untuk pengajaran tu, buat untuk pengajaran. Okey. Jadi disebut juga oleh ijma' para ulama, dia isu main dadu ni ulama tegas. Kata para alim ulama, Imam Zuhri dan sebagainya menyatakan bahawa kalau boleh jangan main. Walaupun tak ada unsur-unsur pertaruhan. Ulama bincang pula main catur, macam-macam lah kan. Tapi asalnya kita nak bincang tentang isu ni. Tapi kalau dia melibatkan unsur pertaruhan pula, yang tu lagi jelas haram dia. Itu lagi jelas haram. Kalau yang bak dadu biasa tu pun para ulama masih berbeza pandangan pendapat daripada sudut tu. Tapi mazhab Syafi'i menolak, tak dibenarkan juga. Dibimbangi takut ada unsur-unsur yang tak sepatutnya. Tapi kalau letak duit, yang tu lagi jelas. Baik. Dan ini juga pandangan yang disebutkan Imam Jassas, Imam Ibn Taymiyah, Imam Ibn Hajar, Imam Badruddin Aini dan selainnya. Ramailah. Semua para ulama daripada mana-mana mazhab sekalipun telah menyatakan bahawa pengharaman berkenaan dengan judi yang mana disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Kemudian sebelum kita masuk judi di alam moden ni, kategori judi ni dia bahagi kepada dua. Itu saya tak sebut dalam nota lah, tuan-tuan boleh tambah, nak tambah ataupun tuan-tuan ingat je, mudah je, ya, ini mudah. Pertama sekali, judi ni dia ada yang melibatkan nasib semata-mata. Maksudnya apa? Kita bayar dan kita tunggu. Kita masuk ke sekalian, kita tunggu je, tak ada buat apa-apa, tunggu je lah kat situ. Contohnya apa? Sport Toto, Magnum, apa lagi? Jackpot, apa-apalah yang berkaitan tu, kita bayar kemudian tunggu saja. Itu maksudnya judi dalam berbentuk nasib. Judilah judi. Baik. Yang kedua, judi dengan nasib dan usaha. Dia ada usaha kat situ. Memanglah pergi membeli tu usaha juga, tapi usaha ni dia lebih jelas lagi maksudnya. Yang ni hanya sekadar judi nasib, beli tunggu kemudian tengok menang ataupun tak. Yang kedua, dia kena usaha. Contohnya apa? Begini tuan-tuan. Ada pertandingan tertentu. Contoh-contoh Beyblade. Gasing yang budak-budak duk main tu kan. Katakanlah nak masuk pertandingan, kita buat apa? Saya tengok ada iklan-iklan banyak. Satu Beyblade tu RM3 ataupun RM5, siapa nak masuk pertandingan?
Nak masuk tu RM5 satu biblet. Kalau masuk dua, RM10 lah. Baik, berapa ramai? Ramailah, budak-budak memang suka main. Dia pun masuk, bayarlah RM3, bayar RM5 dan sekian-sekian dan seterusnya. Baik, kemudian pihak penganjur pula memberikan hadiah tu tempat pertama sehingga tempat ke-10. Masuk mungkin 100. Yang menang tu tempat pertama sampai tempat ke-10. Katalah tempat pertama hamper bernilai RM50 ke, RM60 ke. Kemudian seterusnya hamper bernilai RM30. Kemudian sekian-sekian. Kemudian daripada nombor 4 sampai nombor 10, RM10 dapat seorang. Contohnya. Kan. Daripada nombor 11 sampai nombor 100, satu pun tak dapat, satu sen pun tak dapat. Uang tadi kira hangus lah. Baik, kalau begitu dia punya keadaan dia, maka itu adalah judi yang diharamkan oleh syarak. Judi yang diharamkan oleh syarak. Kerana sekarang ni masalah sungguh, tuan-tuan. Fair sungguh kita dalam bab pertandingan ini untuk meletakkan yuran-yuran tertentu dan kita ambil 100% ataupun 80% daripada duit yuran tu, kemudian kita membeli hadiah. Ini daripada bentuk apa? Judi yang ada unsur-unsur usaha dan juga nasib. Dia kena usaha, dia kena main futsal tu contohnya, dia kena main biblik tu contohnya, dia kena pergi mancing lah contohnya kan. Itu juga berlaku dalam pertandingan memancing dan sebagainya. Itu kita lebih detail lagi pada seterusnya nanti insyaAllah. Baik, jadi ini antaralah perkara-perkara yang kita kena faham. Judi boleh berlaku dengan nasib semata-mata, boleh berlaku dengan nasib dan usaha. Baik, kita pergi satu persatu judi di alam moden. Tuan-tuan boleh tengok. Yang pertama sekali, kita nak bincang tentang isu berkaitan dengan peraduan. Peraduan apa ni tuan-tuan? Peraduan SMS. Peraduan SMS. Baik. Muzakarah Jawatankuasa Majlis Fatwa Kebangsaan bagi hal ehwal Islam, agama Islam Malaysia kali ke-64 bersidang pada 27 Julai 2004 dengan pihak jawatankuasa telah memutuskan peraduan kuis melalui SMS dan seumpamanya adalah mengandungi unsur-unsur eksploitasi, kesamaran tidak jelas, pertaruhan dan nasib yang tergolong dalam pengertian judi. Ekoran itu, hukum peraduan kuis tersebut adalah haram di sisi syarak. Yang menggunakan SMS, tuan-tuan, sebelum fatwa ni keluar, banyak dekat TV ni. Macam mana dia buat? Keluar gambar sebiji kereta, sebiji motor contohnya lah. Siapa yang nak menang, taip ke nombor 43421 dan sebut saya nak menang dan berikan pantun 2 kerat contohnya kan, pantun 3 kerat ke apa-apalah, dia adalah syarat-syarat dia tu kan. Jadi kita pun SMS, taip saya nak menang melalui nombor 5 digit tu, 43422 contohnya, contohlah kan. Kemudian hantar tu dengan apa-apalah, contohnya slogan ke apa semua tu, kita hantar. Jadi bakal memenangi sebuah skuter contoh kan. Bukan susah pun hantar skuter tu, kira mahal besar tu hadiah dia. Ataupun memenangi sebuah sekian-sekian, maka pada waktu tu kita pun buat. Baik, itu adalah judi. Di mana judi dia? Bukan keluar duit. SMS kita tu tuan-tuan, dia bukan 10 sen, dia bukan free macam WhatsApp. Dia bernilai 50 sen ataupun RM1 satu SMS. Jadi macam mana dia buat generate keuntungan? Itu juga bentuk judi. Macam mana pula boleh jadi judi? Begini. Katakanlah nilai SMS tu RM1. 70 sen syarikat yang menganjurkan pertandingan tu dia ambil dah. 70 sen awal-awal lagi. 20 sen dia kena bayar kepada syarikat telco sebab dia kena melalui syarikat telefon apa semua tu, SMS apa semua tu. 10 sen lagi tu badan mana-manalah ambil pula. So dia ambil katalah 70 sen. 70 sen, kalaulah kata 10,000 orang SMS, setakat skuter 3,000, 4,000, 5,000 tu apalah sangat. Untungnya lebih banyak. Nampak tak tuan-tuan? Di situ dia punya permainan dia. Jadi, semua orang pakat 70 sen, 10,000 dah berapa? 7,000, betul kan? 7,000 ke 70? 7,000 kan? Jadi 7,000, skuter baru berapa? Katakanlah 3,000, 4,000, 5,000, zaman tu lah sebelum tu. Jadi menunjukkan bahawa dia untung 3,000-4,000 lah. Nampak tak bijak dia punya perbincangan. Itu belum bayar daripada sudut iklan apa semua tu. Dan bukannya 10,000 orang tuan-tuan. Orang kita ni kalau nak benda free, dia rasa free lah. Padahal sebenarnya dia berjudi. Dia cepat je. Bukan setakat 10,000, mungkin 50,000 boleh SMS, tak ada masalah. Maka itu adalah judi yang jelas. Sebab tu Majlis Fatwa berbincang pada 2004 dan mereka mengeluarkan fatwa dan pandangan menyatakan dia adalah judi yang diharamkan, diharamkan oleh syarak. Saya difahamkan tuan-tuan ada nombor WhatsApp untuk tanyalah ustaz. Bukan TV3. InsyaAllah TV3 saya ingat 23 kot bincang ni insyaAllah untuk bab muamalat juga. Tuan-tuan boleh tengok lah, tapi jangan tinggal kuliah subuh. Tuan-tuan balik. Baik. Jadi di sini perbincangannya berkenaan dengan
apa yang kita sebutkan peraduan melalui SMS. Baik, segala jenis peraduan ni, ada peraduan yang halal dan harus. Macam mana tu? Begini, katakanlah kita pergi mana-mana shopping mall, mall ke apa-apalah, kita beli mana-mana. Dia kata, kalau sesiapa beli 100 dan ke atas. Ha, contoh, dia syaratkan 100 dan ke atas. Maksudnya apa? Kita beli makanan ke beli apa semua tu, di kedai dia, di tempat dia, 100 ke atas, kita berpeluang untuk mengambil cabutan bertuah contohnya. Kita bermenang untuk, bermenang pula. Kita berpeluang untuk menang sekian, sekian, sekian. Kita pun belilah. Beli, kemudian kita pun isi borang ataupun apa-apa. Tak ada kena apa-apa bayar. Yang 100 tadi tu kita dapat makanan lah. Dapat dah apa yang kita nak tu. Cuma kita nak dapatkan borang tu dengan membeli barang lebih daripada 100. Baik, kita pun isi menang. Okey ke tak okey? Judi ke tidak? Jawapannya tidak. Jawapannya tidak. Kerana apa? Kerana kita membeli itu telah pun dapat manfaatnya. Telah pun dapat manfaat. Begitu juga dengan pertandingan. Contoh, kita bayar yuran dengan harga RM20. Banyaklah kot. RM50 untuk masuk pertandingan tu. RM50. Okey, daripada RM50 tu bukan pergi beli hadiah. RM50 tu kita dapat baju, kita dapat nasi lemak kan. Kita dapat medal, semua orang sama dapat. Kalau gitu baik tak payah buat pertandingan. Tak. Daripada tu semua masuk dapat, tapi hadiah sponsor pihak ketiga. Yang tadi tu cuma yuran pengurusan dan juga yuran untuk apa? Untuk membeli hadiah sama belaka. Baju pun dapat, medal pun dapat, nasi lemak pun dapat contoh. Kan? So semua dapat dengan harga RM50 tu. Jadi hadiah daripada mana? Daripada sponsor pihak ketiga. Yang tu Majlis Fatwa Kebangsaan ke persidangan akademik fiqh antarabangsa dan sebagainya menyatakan ia diharuskan. Ia tak termasuk judi. Kerana apa yang kita nak bertanding? Kita bertanding suka-suka lah. Lain semua dapat sama. Begitu juga dengan peraduan tadi tu. Walaupun sebahagian fuqaha membincang tentang isu ni panjang lebar. Ada yang kata pun masih ada ruang tak boleh. Tapi jumhur kata okey, tak ada masalah. Sebab kita memang dapat dah. Kita bayar tu memang dapat dah. Dapat apa? Makanan yang kita beli lah. Kita tak ada rugi apa-apa. Katalah kalau kita tak menang ataupun tak kena, tak dapat nasib kita tu, isi borang tu, kita tetap dapat RM100 barang tu. Tak ada pula kata kicap kena pulang ke contoh kan. Ni mi segera ni kena pulang sebab tak menang. Tak ada. Memang kita dapat RM100 tu. Ini juga berlaku pada lucky draw cabutan bertuah. Cabutan bertuah ni lah kena tengok. Kita bayar tu memang cabutan bertuah ke ataupun bayar tu ada tujuan lain yang lebih besar sebenarnya, bukan nak cabutan bertuah tu. Contoh apa? Gini. Teka kacang. Satu teka RM1. Memang kita tak dapat apa-apa lah. Bukan maksudnya sekali teka dapat 50 biji kacang ke, tak ada. Kan? Memang teka kacang lah. Orang dulu selalu buat. Jadi sekarang ni kurang dah kot. Tapi sekarang ni lebih advance tuan-tuan. 2006. Teka lembu. Berat lembu. Kan? Tapi Alhamdulillah 2016 Mufti Wilayah cepat keluarkan fatwa menyatakan ia adalah judi. Walaupun benda tu berlaku dekat Selangor, teka lembu sado. Tuan-tuan tengoklah nanti Saya tak nak sebut apa tu. Peraduan teka lembu sado. Berat lembu berapa? Satu teka RM10 tuan-tuan. Kalau menang tu besarlah. Kalau dah 10,000 pakat dua teka, pergi ke tempat expo tu, boleh tahan jugalah kan. Okey. So di situ perbincangan dia. Kalau di sana kita hilang RM1. Kalau di sana kita hilang RM10, apa pun tak dapat. Kalau kita tak teka tu tak betul, maka pada waktu tu judilah. Judi. Baik. Melainkan kalau mana kita pergi tu, contoh syarikat tuan-tuan tempat bekerja menganjurkan makan malam. Kan. Seorang kena bayar, kena bayar juga sebagai yuran komitmen. Katalah RM20. RM80 lagi ke lebih ke syarikat akan sponsor. Tapi RM20 tuan-tuan kena bayar. Baik. Tuan-tuan pun bayar. Niat nak pergi apa? Makan malam lah. Takkan tuan-tuan niat nak benda lain pula pergi makan lah kan? So pergi makan tu, tiba-tiba dengan ada launching apa-apa produk baru apa syarikat tuan-tuan, lepas tu kata okey tuan-tuan, sila tengok di bawah kerusi tuan-tuan ada nombor, kita akan tengok malam ni kita akan buat 5 cabutan bertuah. Betul tak? Biasa tak ni? Biasa lah kan. So tuan-tuan pun tengok nombor saya kena nombor 40, nombor 43 contohnya kan. Jadi tuan-tuan pun kelas saya 43, naiklah ambil hamper bernilai RM200 contohnya. Judi ataupun tak? Tak. Kerana kita masuk tu tak ada niat pun nak pergi cabutan bertuah ke apa, kita memang bayar tu nak makan malam. Tuan-tuan nampak tak? Bayar tu nak makan malam. Contoh, mana-mana produk tertentu, kopi ke, Maggi ke, apa benda semua ni, yang ada buat peraduan, tapi syarat apa? Kena beli Maggi dia. Kita beli Maggi dia, kita dapat tak Maggi? Dapatlah makan. Kita tak ada rugi apa-apa. Tak ada rugi apa-apa. Maka pada waktu itu, dia diharuskan oleh syarak. Begitu juga dengan perbankan buat. Dia buat macam mana? Contoh,
Tuan-tuan jangan keluarkan di antara 1 Oktober sehinggalah 31 Oktober ni, jangan keluar duit tuan-tuan kurang daripada 1,000. Maksudnya 1,000 nak kena ada dekat dalam akaun tuan-tuan. Dan disebut tuan-tuan akan akan ada berpeluang lah untuk memenangi contohnya 5 gram emas ataupun 1 gram emas. Jangan keluarkan kurang daripada 1,000 contohnya. Di akaun tuan-tuan tu kena ada 1,000. Baik, judi ataupun tak? Tak judi. Kerana apa? Dia tak ada sedut apa-apa duit pun daripada duit kita tu. Cuma komitmen kita simpan tu. Dengan sebab komitmen kita menyimpan tu, maka pada waktu tu kita dapatlah berpeluang untuk memenangi apa-apa yang yang ditawarkan daripada sudut hadiah. Ni yang bank Islam buat, bank tu buat, bank semua ni. Alfa, apa lagi? Cabutan, macam-macam cerita. Jadi itu semua diharuskan oleh syarak. Kerana apa? Dia tidak ada apa-apa yuran yang kita perlu keluarkan. Sebelum tu tuan-tuan tanya, mungkin tanya ASP, CJ Simpanan Premium. Kan? Majlis Fatwa 2013, saya ingat saya, mereka bersidang harus. Harus, kerana dia ada prinsip berkaitan dengan mudharabah, itu cerita lain lah. Tapi asasnya kita kata dia harus disebabkan apa? Kita tak ada keluar duit apa-apalah untuk menyertainya tu, tak ada yuran khusus. Kita kena letak duit ni baru kita boleh menang. Tak, dia berdasarkan komitmen simpanan kita, pelaburan yang kita buat kat situ. Maka dengan sebab komitmen kita tu, kita kata apa, sumbangan kita tu, maka kita ada peluang untuk cabutan bertuah dan sebagainya. Ia diharuskan oleh syarak, dan itu pun telah disebutkan oleh Majlis Fatwa Kebangsaan dan yang selainnya. Ini kita kata jenis-jenis peraduan dan perkara-perkara yang berkaitan. Okey, nanti kalau tuan-tuan ada soalan, nanti tuan-tuan boleh SMS ataupun kita boleh tanyalah. Saya nak habiskan dulu ni. Baik, kemudian seterusnya kita nak bincang lagi pertaruhan dalam peraduan. Pertaruhan dalam peraduan. Pertaruhan yang diharamkan juga boleh berlaku dalam peraduan. Pertaruhan adalah perbuatan meletakkan sejumlah wang atau ganjaran lain untuk dijadikan rebutan antara dua pihak ataupun berpuluh-puluh pihak, ratus-ratus pihak lah. Atau lebih yang mengakibatkan sebelah pihak saja yang untung, manakala pihak yang lain menanggung kerugian. Ni tak ada beza lah kan, beli sport toto itu dengan nasib. Beli, sebenarnya saya tak suruh tuan-tuan beli, tapi orang yang beli lah. Kan? Ada peristiwa berlaku di negeri entah berantah ni. Kan, negeri tu saya tak nak sebut negeri mana kan, nanti tuan-tuan tahu cari pula kan. Imam dia, ni bukan saya salahkan imam kan, imam dia tak tahulah sebelum masa atau apa ke, dia pergi beli nombor kan. Waktu sujud solat asar tu terkeluar nombor Allahu Akbar Allah kan? Terkeluar nombor kad yang dia beli tu, kena pecat lah tuan-tuan kan. Itu benda dosa yang besar tu kan, imam buat perkara yang demikian, ambil berlaku. Itu kita kata sebab mengapa dipecat. Jadi nak kena tengok perkara-perkara yang berkaitan tu, kita kata fasik, dosa besar. Ini antara benda yang kita perlu perhatikan ketika mana kita melakukan ataupun berkhidmat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu judi jelah. Itulah dengan nasib, dia beli dan dia tunggu. Kemudian tadi kita sebut dengan nasib dan usaha. Baik, nasib nasib apa? Kita masuk, kita bayar, dengan kita tunggu dengan usaha. Main dulu, kita kena masuk, kita kena bertanding, kena apa semua. Yang tu juga termasuk dalam apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Disebutkan di dalam kitab Al-Mughni Imam Ibn Qudamah, jika hadiah pertandingan itu datang daripada wang peserta sama ada dalam bentuk yuran dan sebagainya, maka hal itu adalah haram kerana ia tergolong dalam perjudian nasib, itulah qimar. Hal ini berikutan setengah peserta pertandingan tidak dapat lari sama ada akan meraih keuntungan atau menanggung rugi. Ia dijelaskan oleh Akademik Fiqh Antarabangsa OIC dan dalam resolusi. Dalam resolusinya ni maksudnya dalam fatwanya. Yang dipakailah mana perbankan dunia, perbankan Islam Malaysia akan tengok juga kepada Akademik Fiqh Antarabangsa OIC ini. Kan? Selain daripada Majmuk Fiqh Islami, keseluruhan fiqh ulama sedunia dan sebagainya. Baik. Jadi kita sebut ini antara apa yang melibatkan unsur-unsur pertandingan yang mana ia dipanggil sebagai judi. Contoh apa tuan-tuan? Pertaruhan dalam peraduan ataupun pertandingan sebagai contoh, kita sebut dah banyak dah tadi. Antaranya lagi kita kata pertandingan memancing contohnya, satu joran berapa? Banyak tuan-tuan, kadang-kadang tu 400, 500, 100 kena bayar. Jadi kita dapat apa? Tak adalah, kita bertanding lah, mancing lah. Itu nasib tu. Nasib dapat ikan, usaha apa? Memancing. So nasib dengan usaha. So kita bayar dan sebagainya, kita buat pertandingan, saya menang tempat pertama 2,000, tempat pertama kedua 1,000 dan seterusnya. Itu juga termasuk judi yang tak dibenarkan oleh syarak. Baik, ada tak pertandingan memancing yang okey, yang boleh? Contoh pertama, dia tak sebut buat pertandingan tapi dia open kolam tu memang untuk orang memancing. Kan, kolam tu memang untuk orang memancing. Tuan-tuan bayar tu masa tuan-tuan duduk kat kolam tu,
Contoh, katalah RM30 bayarannya katalah untuk 3 jam, RM10 sejam. Tuan-tuan mancing, dapat tak dapat cerita. Itu tak ada judi apa. Itu kira rezeki tuan-tuan lah. Ha, dapat-dapatlah, tak dapat tak dapat. Ha, itu kita tak ada niat apa-apa. Kemudian tiba-tiba lepas kita dah memancing apa semua tu, mereka buat kejutan. Mereka kata, "Okey, siapa yang menang, bukan yang menang, mendapat ikan terberat, maka dia akan ada dapat hamper murah je lah, dia punya hadiah dia." Ha, saja dia nak buat untuk galakkan orang datang, ataupun dia tak bagi tahu pun. Ha, tu konsep dia, dia tak bagi tahu pun. Tiba-tiba saja. Timbang-timbang ikan kita dapat tu berat, tak banyak pun, sekilo je kan contohnya kan. Tapi sebab rezeki kita, kita yang dapat ikan, kita pun timbang. Jadi kita menang. Baik, kita masuk tadi bukan tujuan nak pergi pertandingan tu. Kita masuk nak mancing. Ha, nak cari lauk sikit, cari ikan-ikan segar sikit kan. Ha, jadi kita pun memancing. So tak ada masalah daripada sudut tu. Ha, begitulah apa-apa pertandingan. Contoh, tuan-tuan nak kena beli dulu. Katakanlah kena beli madu. Contohlah madu daripada Yaman contohnya. Ha, sebotol RM50. Ha, bila tuan-tuan beli tu, ha, ni cik, ni apa ni? Ha, ni cik isi ni, nanti kalau mana tahu cik dapat ke, cik dapat hadiah-hadiah tertentu. Ha, kita pun isi. Ha, tak ada masalah. Sebab apa? Kita dah dapat madu tu dah. Ha, tak ada kita rugi apa-apa. Ha, so nak kena tengok konsep judi. Bukan semua kita tengok pertandingan tu judi. Bukan semua peraduan tu ada judi. Kena tengok tempat dia. Tengok dia punya sisi dia. Pandang, sudut pandang dia macam mana. Ha, kan? Kaedah dia gunakan macam mana. Ha, baru kita perhatikan. Betul-betul baru boleh kita kategorikan ataupun kategorikan dia sebagai judi ataupun ataupun tidak. Baik, habis itu. Kita pergi seterusnya. Insurans konvensional. Baik, persidangan Jawatankuasa Fatwa Majlis Fatwa Kebangsaan pada tahun 1979. Oi, awal betul tuan-tuan. 1979 mereka dah fatwa kan berkenaan dengan apa yang kita sebutkan judi tadi tu. Oh, ni awal lagi. Ha, 1979. Kalau ikutkan tentang insurans ni 4 kali saya dah sebut selalu. Dah 4 kali majlis fatwa bersidang. 1979, 2008, 2009, 2011. Ha, bincang tentang semualah, ha, daripada kaitan dengan ni kita dah telah pun sebutkan. Baik, kenapa sebab dijadikan haram tu? Pertama, mengandungi unsur gharar, ketidaktentuan, tak jelas. Mengandungi unsur judi, mengandungi muamalat riba yang berkaitan dengan riba. Baik, fatwa para ulama berkenaan elemen judi di dalam isu dan konvensional, Syekh Muhammad Bakhit Al-Muti'i. Ha, ni kalau ngaji Mesir ni kenal lah, tapi beliau ni awal meninggal rahimahullah. Kontrak insurans adalah kontrak yang batal daripada sudut syarak kerana kebarangkalian terdedah kepada bahaya atau tidak, maka ini adalah judi. Ha, yang mana jadi boleh jadi judi dalam insurans tu? Kan saya dah sebut dah, takaful beza dia punya kontrak dia. Ha, insurans dia tak ada kontrak. Dia memang muawadah, maksudnya dia memang bayar tu untuk dapatkan duit. Bayar tu untuk tunggu nasib. Adapun kita sebut kalau takaful, fungsi dia khairat kematian lah. Yang tuan-tuan bayar RM30, RM50 setahun tu, itu sebenarnya takaful dah tu. Tapi namanya khairat kematian. Ha, khairat kematian. Jadi macam mana tiba-tiba tuan-tuan bayar RM35, tiba-tiba pihak masjid bagi RM1,000. Ha, bagi RM950, pengurusan jenazah dan sebagainya. Ha, bagi kit jenazah, contohlah mana-mana yang buat tu. Ha, jadi macam mana benda tu boleh berlaku? Sedangkan tuan-tuan bayar RM35. Kit jenazah tu, yang paling kecil pun RM100.50. Ha, belum yang besar, yang pelengkap lagi, RM200.50, RM300 juga tuan-tuan. Tuan-tuan bagi RM35, kan? Jadi 10 kali ganda tuan-tuan dapat. Ha, mana boleh bagi duit macam tu tiba-tiba dapat lebih. Ha, kan, itu konsep biasa. Tapi tak, sebab kita pakai kontrak itu dipanggil ta'awun ataupun dipanggil takaful ataupun kita panggil sebagai tabarru'at derma. Ha, sebenarnya kita derma tu yang RM35 tu. Ha, kita infak sebenarnya untuk apa? Untuk nanti orang lain bila dia datang musibah, dengan duit tu lah kumpul pakat ramai-ramai bagi kepada dia. Ha, ni pula kena musibah pun sama bagi pada dia. Sebab tu kena masuk khairat kematian. Dia sebagai takaful kecil lah. Ha, tuan-tuan nak takaful besar ni dengan syarikat takaful lah. Bayar 100 bulan ke apa semua, lebih besar dia punya coverage. Ha, lebih besar dia punya amount yang tuan-tuan akan dapat pampasan. Baik, jadi beza antara takaful dengan insurans. Takaful ada kontrak derma. So derma secara berstruktur, bulanan tuan-tuan bayar tu, ataupun tahunan. Apa dia? Kereta, rumah apa semualah. Kereta lah khususnya berapa kalau tahunan? Katalah RM1,300. Ha, RM1,000. Ha, itulah sebenarnya tuan-tuan bagi bulanan. Ha, sama juga RM60 sebulan, RM70 sebulan, macam tu lah juga. Tapi konsep dia adalah takaful. Ha, ni panjang lagi tuan-tuan, saya tak nak bincang kat sini. Nanti kalau ada masa kita akan bincang khusus dalam isu berkaitan dengan apa beza takaful dengan insurans, kontrak dan sebagainya. Baik, so dalam insurans konvensional memang bayar tu nak dapat duit, bukan derma. Tuan-tuan tak ada niat derma. Kalau saya ada niat derma macam mana? Tak ada juga tuan-tuan, tak boleh juga. Sebab kontrak dia batal. Kaedah akad kontrak yang digunakan itu tak betul daripada sudut syarak. Dan kemudian pelaburan yang dia buat tu pula,
Ha, akad kita pula adalah kita nak wakil pada dia, dan dia pada waktu tu nak melaburkan duit kita pula. Ha, wakalah bi ujrah dia panggil. Wakil boleh kita simpan tabungan duit ni, tapi dengan syarat kami nak buat laburkan duit ni. Sebab apa? Nanti kita nak juga, kalau hanya mengharapkan premium pada yang dibayar oleh orang-orang tertentu, maka tak cukup nak bayar nanti pada orang papasan. Jadi kita kena laburkan pada waktu itu. Jadi labur tu pula bagi syarikat tagafur, tidak ada satu pun yang dilaburkan ke tempat yang haram, walaupun satu sen. Walaupun satu sen. Syarikat konvensional insurans, dia laburkan ikut suka hati dia, yang penting dia dapat keuntungan. Tak ada siapa nak tengok. Takkan tiba-tiba pula ada orang tu, kita kena laburkan tempat. Tak ada tuan-tuan, dia ikut dan yang penting dapat dia punya pampasan. Tuan-tuan pulanglah syarikat judi ke, syarikat arak ke, syarikat riba ke, yang ada riba dan sebagainya. Tak ada masalah. Yang penting mereka laburkan. Itu benda yang paling besar yang umat Islam kena tahu. Ia ni bukan by Muslim Muslim first, tuan-tuan. Bukan. Bukan. Bukan by Muslim first ni. Yang ni kena boikot terus. Habis terus. Kena beli wajib. Ha, ni wajib hukumnya ambil kepada perlindungan takaful. Kutubah semalam pun sebut. Betul tak? Apa tajuk kutubah semalam? Ha? Apa dia? Ha. Pengurusan kewangan peribadi. Ha, semalam punya khutbah lah kan. Pengurusan kewangan peribadi. Dan antara yang disebut dalam khutbah tu apa dia? Mengambil, orang Islam kena ambil apa dia? Perlindungan skim takaful. Dan selain daripada itu bersedekah dan sebagainya. Kenapa skim takaful? Sebab insurans haram. Ha, saya ingatlah sebab saya yang baca. Kalau saya yang dengar, mungkin tidur juga lah tuan-tuan. Mungkin tak ingat juga kan. Sebab saya yang baca. Kan? Ha, itu kita kata antara benda yang disebutkan dan dipopularkan oleh ulama-ulama kita di Malaysia. Jadi, kita kata ambil. Tapi, ada bab tertentu yang tuan-tuan tak boleh nak elak. Ha? Contoh apa? Kereta kita dah berumur. Ha, kan? Kata dah 20 tahun. Tak ada dah syarikat takaful nak cover. Kita kan tunggu nak runtuh je. Tapi boleh lagi bawa pergi kebun. Contoh kan? Tanya-tanya, alah ni berapa ni? Insurans je yang boleh cover. Ha, pada waktu tu tuan-tuan kena ambil lah. Tak pasal-pasal kena saman, kenapa? Sebab tuan-tuan bawa pergi ke bandar ke mana. Ha, kenapa jadi macam tu? Sebab syarikat takaful ni kecil. Berapa puluh persen saja, 30, tak sampai 40% pun di Malaysia ni. Jadi konvensional ni dah lama bertapak kat Malaysia ni. Jadi ada bab tertentu memang dia tak nak cover, kerana memang nanti syarikat akan rugi lingkup dia tuan-tuan kalau pakat semua nak cover. Ha, begitu juga dengan kadang-kadang umur orang tertentu. Ataupun tuan-tuan pergi ke mana-mana tempat. Contoh lagi, ini kata Fatwa Syekh Dr. Zulkar Radawi dan juga ulama-ulama lain di Eropah sebagai contoh. Tuan-tuan beli rumah, mana cari takaful? Kan dekat UK ke dekat mana tu? Tuan-tuan kena ambil konvensional. Jadi pada waktu tu dia darurat, dia diharuskan. Tapi di Malaysia pada hari ini, semua kita kata takaful ni dah ada lah. Hampir 20 syarikat takaful. Tuan-tuan pilihlah mana yang lebih baik. Ha, yang ni lebih okey ni, ada macam-macam jenis takaful. Ambil lain tu. Ha, pilih yang elok, yang baik-baik, mana yang boleh mendatangkan keuntungan kepada kita dengan apa? Derma tabungan yang kita buat secara bulanan yang kita bayar tu. Okey. So berlakunya judi di situ adalah unsur-unsur pertaruhan kita tu. Dapat ke tak dapat? Accident ke tak accident dan sebagainya. Papasan okey ke tak okey? Ha, di situ perbincangan. Tadi tu tak ada isu dah. Dapat tak dapat dengan kita mengharapkan bantuan daripada pihak orang lain lah. Lagi kata ni nanti dapat RM50,000. Nanti RM50,000 nanti orang lain yang bayar sebenarnya. Bukan syarikat takaful. Sebab orang yang bayar kepada syarikat takaful dalam tabungan tu. Ha, itu dia punya bezanya. Ini lebih-lebih panjang insyaAllah kita akan bincang nanti tuan-tuan. Baik. Itu dipanggil sebagai insurans konvensional. Okey. Sikit lagi. Kita ambil kepada. Ha, tu tuan-tuan tengoklah hukum insurans am dan sebagainya tu semua sama. Ha, papasan takaful ni pun kita dah bincang dah sebelum ni. Okey, nombor 4. Ha, ni kita pun nak fokus yang penting juga ni. Bermain tenis, futsal, bola, badminton dan selainnya dengan syarat-syarat tertentu, iaitu dengan bayaran. Dua orang yang bermain apa-apa permainan kemudian keduanya mengeluarkan wang lalu diletakkan sebagai hadiahnya. Ha, ni kita sedia maklum lah. Majoriti fuqaha semua sekali lah, termasuk Hanafi, Maliki, Syafi'i, mazhab Syafi'i, Hanbali, fiqh sedunia memfatwakan sebagai haram. Ni semua mazhab tuan-tuan, bukan mazhab Syafi'i. Semua sekali masuk betul-betul kuat pengharaman itu dengan pertandingan yang diletakkan yuran-yuran yang tertentu. Okey, contoh begini. Katalah kita main badminton dengan kawan kita. Nah, bertaruh. Ha, tak banyak pun RM20. Siapa menang dapat RM20. Siapa kalah rugi RM20. Ha, kan? Ha, kita tahu itu jelaslah judinya. Okey, tapi ada perkara tertentu, adakah judi ataupun tak? Contoh begini. Siapa yang mana kalah dia kena belanja makan malam. Ha, kan? Ataupun siapa yang kalah dia kena bayar kad yang kita sewa ni. Ha, kad yang kita sewa ni berapa? Katalah 100 ataupun 50 kena, sebab dia kena bayar sebab dia kalah. Ha, dia kena bayar makan malam TOS ke apa ke sebab kalah. Judi ataupun tak?
judi. Kerana amount yang dikeluarkan itu tetap melibatkan kerugian sebab dia kalah. Sebab orang perasan, nampak judi ni kena duit je tuan-tuan. Tak. Judi ni termasuk juga manfaat. Apa yang kita boleh dapat? Contoh kita kata, baru beli motor baru lah contohnya. Saya beli motor baru. Ni jangan sebut nanti jadi judi pula kan. Jadi kena bersedekah pula. Contohnya, buat sekian-sekian, kemudian amount sekian-sekian kita letak. Jadi kalau kamu dapat, aku akan pakai motor, engkau boleh pakai motor aku contohnya kan, motor saya boleh pakai. Kalau saya pula menang, saya boleh pakai motor awak yang baru tu. Dua-dua motor baru contohnya. Itu juga bentuk manfaat. Ini juga adalah judi. Dia tak semestinya judinya hanya duit. Judi ni boleh jadi manfaat. Sebab apa? Pertama sekali, motor, minyak apa semua tu duit lah tu. Yang bayar tadi makan malam tu duit lah tu, walaupun makan malam. Kan kadang-kadang ada orang tak faham, pergi jumpa bomo kan. Minta maaf ni tuan-tuan. Pergi jumpa bomo, lepas tu dia kata bomo tu bagus betul lah, 25 sen je dia minta. Memang 25 sen tuan-tuan, ayam putih 3 ekor, kain plekat 3 lai, apa lagi kan. Itu bayarlah tu kan, janganlah tak tahu benda tu bayar, tu bayar. Kan. Jadi bukan bayar tu semisi duit saja. Bagus betul ni, ada diskaun. Ya, 25 sen je. Lain-lain tu beratus tuan-tuan. Ayam apa semua tu. Nampak sudut tu. So kata judi tak semestinya hanya sekadar duit, tetapi dia boleh jadi manfaat dan sebagainya. Okey. Kemudian katakanlah contoh begini. Itu contoh-contoh berkaitan judi lah. Okey. Seorang je sebut. Dia sebut macam ni. Contoh kita main dengan kawan kita, dia kata kalau aku kalah, aku akan bayar makan malam ni. Aku belanja makan malam ni kalau aku kalah. Yang satu lagi tu tak sebut. Kalau aku kalah juga aku akan belanja. Dia tak sebut apa-apa. Dia diam je, buat tak tahu. Mereka pun main. Main, akhirnya menanglah pihak yang tak mempercagarkan ataupun tak buat dia punya syarat tadi tu. Maka pada waktu judi, sebahagian fuqaha mengatakan dia tak termasuk judi, kerana judi mesti berlaku dengan dua pihak. Bila satu orang saja yang sebut nak bayar tapi seorang tu duduk diam je, maka pada waktu syarat tu tak valid. Syarat tu tak valid dan dia tak jadi. Kira belanja. Sebab apa? Kerana judi mesti disepakati syaratnya kedua-dua tu daripada awal lagi. Siapa menang, siapa kalah dan seterusnya. Boleh? Jelas daripada sudut tu. Itu tuan-tuan boleh tengok rujukan kitab-kitab yang ada dan menceritakan tentang berkaitan dengan perkara itu. Baik, kemudian yang kelima, sebahagian MLM. MLM ni bukan Maharaja Lawak Mega tuan-tuan. Ataupun apa-apa mati level marketing kan. Ataupun pasar malam. Pasar malam ada bukan. Kan? MLM ni multi level marketing. Macam mana boleh jadi judi dan sebagainya. Ada setengah kata gara dan sebagainya. Okey. Yang ni tuan-tuan boleh, saya tak nak cerita panjang lah, rujuk kepada garis panduan yang disediakan oleh JAKIM. MLM 2011. Garis panduan MLM 2011 JAKIM. Tuan boleh Google, boleh tengok. Maksudnya, kalau mana ada-ada syarikat yang buat MLM, tuan-tuan nak tengok patuh syariah ataupun tidak. Halal ataupun tak. Rujuk pada list je. Tengok yuran dia, berapa yuran dia kenakan. Asalnya untuk menjadi agent kepada syarikat tertentu ni, dia tak perlu, kita kata sebagai yuran fee ni tak perlu pun. Sebab kita bukan ada komitmen, kita nak jual barang. Jadi bila kita jual barang ni atas kita. Kalau kita jual, kita dapatlah komisen. Kalau kita tak jual, maka tak dapat. Masalahnya syarikat MLM bukan dia jual barang, dia jual orang. Jual orang macam mana? Dapat downline, dapat 100. Yuran tu 100 tu. Lepas tu JAKIM bincang kalau yuran ni terlalu besar. Katalah minimum RM10 boleh consider lagi lah. Tapi kalau sampai 100, 200 nak kena masuk tu, yang tu timbulkan syak keraguan. Kerana itu bukan jual barang, tapi jual orang. Cari downline di bawah-bawah dia dan sebagainya. Siapa masuk lebih dapat. Kadang-kadang tu ada syarikat tertentu, dia kelabui saja tuan-tuan. Kat TV banyak ni. Tu masalah dia. Ustaz-ustaz siap bergambar lagi. Depan syarikat MLM tu. Mungkin tak tahulah kot tu MLM. Tapi siap bergambar lagi. Menunjukkan bahawa, oi bagus syarikat ni. Padahal bukan jual apa-apa pun. Jual orang lah, cari downline. Dia kabui dengan barang tu. Dia letaklah Milo ke, teh ke, kopi ke. Letaklah tu pun kan. Untuk mengkelabui saja. Tapi sebenarnya bukan jual barang tu pun. Dia jual apa? Tadi cari downline bawah-bawah tu. Itu kita kata ada keraguan, kemusykilan dekat situ. Tu satu. Yang kedua, kalau kita nak masuk tu, pada sudut apa? Kontrak dia pakai. Wakalah satu. Kemudian apa? Jualah. Jualah ni konsep dia, dia bukan memaksa. Ada setengah-setengah syarikat ni, dia paksa kita jual. Padahal kita tak dipaksa untuk jual. Ikut surati kita lah, kita agent je. Kita jual, kita dapat. Tak jual, kita tak dapat. Itu sahaja. Kan contohnya. So ini antara benda yang mengelirukan. Jadi tuan-tuan rujuk tu, tempoh dia ada tempoh bertenang,
Tempoh bertandang ni masuk 10 hari. Sebelum tuan-tuan masuk tu nak kena tengok dulu. Nak tengok rujuk apa semua dan sebagainya. Lepas tu apa yang dia buat. Lesen ada ke tak. Itu benda paling besar lah tuan-tuan. Semua benda tu tuan kena perhatikan. Jangan suka-suka hati je pergi masuk. Nampak ada orang yang datang tu pakai kopiah. Itu pun kadang-kadang mengelabui. Nampak macam alim je ni. Kopiah ni. Tu saya sebut. Jenayah kopiah putih. Bukan semestinya jenayah ni kolor putih je tuan-tuan. Kopiah putih pun ada sekarang ni. Saya tak nafikan orang yang pakai kopiah putih. Saya pun putih juga kan. Jadi nak ceritanya benda tu kena perhati betul-betul. Jangan dikelabui dengan sekian-sekian. So kita pergi buat pada benda-benda yang tak sepatutnya. Okey. So itu yang berlaku pada sebahagian MLM dan perbincangannya menyatakan bahawa ni tuan-tuan tengok contoh. Yang ni besar tuan-tuan. PT Business ni besar. Ni lama dah ni. Kesatuan Fiqah Sedunia Majmuk Fi Islami pernah mengeluarkan fatwa ke atas satu bentuk perniagaan MLM jenama PT Business. Nak sebutnya MLM ni tak semua haram, tak semua halal. Nak kena tengok satu persatu. Jual apa, macam mana komisen, macam mana tempoh, macam mana daripada sudut apa barang yang dijual, halal ke tak, syarat apa semua. Semua tu kena tengok. So tak boleh nak kata haram terus. Tak boleh nak kata halal terus, kena tengok satu persatu. Baik. Kemudian seterusnya disebut, selain itu keputusan dia juga menafikan bahawa komisen yang digunakan adalah komisen untuk upah. Sebagaimana yang didakwa, ni komisen ni untuk upah, bukan komisen untuk upah, untuk benda lain. Untuk menghampir kepada unsur kepada judi tadi. Macam mana berlaku judi tu? Dengan duit yang diambil tu. Duit yuran yang diambil tadi tu. Kan. Kemudian adalah sekian-sekian yang dia buat, maka sebab tu majlis fatwa ataupun kata majmuk fi islami menyatakan benda ni kena hati-hati betul-betul. Sebab tu saya sebut pada tuan-tuan, lihat kepada garis panduan JAKIM 2012 yang dikeluarkan oleh JAKIM dan tengok situ. Ringkas, tak sampai 50 muka surat pun. Tuan-tuan tengok situ. So ada je mana-mana syarikat, tuan-tuan semak. Jap nak semak. Satu, dua. Ada tak ni? Kan. Baru dia terkejut sikit. Kan. Dia taklah mudah-mudah untuk tuan-tuan nak masuk pada pertandingan ataupun apa yang kita bincangkan. Okey, last tuan-tuan. Satu lagi. Isu berkenaan dengan apa yang kita panggil sebagai... ni juga antara benda tuan-tuan. Kadang-kadang tu kesian saya tengok. Anak-anak kita berjudi. Budak-budak kecil. Pergi shopping mall berjudi. Bukan pergi main mesin ke apa, tak. Berjudi apa? Tuan-tuan tahu tak? Mesin claw. Mesin claw tu mesin yang masuk seringgit tu, lepas tu dia berjalan ambil hadiah. Ambil anak patung ke, kan kiri kanan ke atas bawah ke, dia berjalan ambil handset ke telefon apa semua tu. Pada 2019 ni, baru ni, Mufti Wilayah telah keluarkan fatwa menyatakan, dan banyaklah sandaran dalam kitab fiqh manhaji dan macam-macam lagi, ada unsur pertaruhan situ, ada unsur kalah dan menang. Ada unsur kerugian kat situ. Rugi apa seringgit lah. Apa beza dengan teka kacang? Yang bayar seringgit tu kemudian kita teka. Kan? Yang ni mungkin ada usaha kita tekan dulu ke kita apa semua. Tapi dengan seringgit. Dapat tak dapat? Tak dapat pun tuan-tuan. Baik. Katakanlah anak orang lain pula. Katalah 10 kali masuk. 4 kali, 5 kali. Tak dapat pun. Kalau dapat pun tetap judi. Sebab orang lain tadi tu yang membayar seringgit tu dia telah rugi. Dia tak dapat. Nampak tuan-tuan? Dengan menggunakan sebuah mesin. Itu juga boleh berlaku judi. Sebenarnya banyak pihak tu. Banyak pihak yang mana, pertama orang yang keluarkan mesin, yang kedua budak-budak yang duk main tu. Ramai. Kita pun kadang-kadang mungkin masuk tengok, cantik anak patung ni pun kita masuk RM1 kan. So, RM2 contohnya. Tekan-tekan tak dapat. Malah kata, jomlah balik. Contoh kan. Jadi, tuan-tuan buat macam tu. So, orang lain pula buat-buat. Tak dapat. Buat tak? Ada satu orang buat-buat, tengok dapat pula kat dia. So, tu judi. Sebenarnya banyak pihak. Ini benda yang kita perlu elakkan tuan-tuan. Seingat saya di Kelantan, benda ni diharamkan dah kot. Ingat saya. Tentu cek balik lah. Tapi asalnya ia adalah judi yang mana tak dibenarkan oleh syarak. Wallahu ta'ala alam. Saya ingat itulah secara ringkas tuan-tuan perbincangan kita pada hari ini. Saya nak pergi kepada soalan. Ini banyak juga soalan ni. Baik. Antara soalan ditanya, nak pergi melancong. Ini biasa kadang outstation apa semua dan travel. Ejen minta kita beli insurans perjalanan, adakah travel insurans pun kena beli yang islami? Minta ustaz berikan pencerahan. Asalnya yang banyak syarikat-syarikat travel ni kadang-kadang tu tak ada yang islami tuan-tuan. Seperti syarikat perkapalan, bas, dia kena bayar tu, katalah bas RM40, bayar RM40 20 sen, 25 sen. 25 sen tu insurans tu. Dia ada bayar setengah-setengah. So kita tak boleh nak elak benda tu. Tak boleh nak elak, dan bukan kita yang nak ambil tu. Tapi kalau haji pun semua tak ada isu, ada takaful. Cuba tengok dulu mana-mana syarikat agent ataupun travel yang memang ada takaful, ambil takaful. Kalau tak ada, dia kata kadang-kadang tu bukan masalah dia tak ambil, kadang-kadang di luar apa semua tu dia jadi isu yang lain lah. Tapi sebenarnya ada banyak je syarikat takaful yang cover. Kalau contoh kemalangan antarabangsa, contohnya di luar negara, ada je yang cover.
Maksudnya ni terpulang pada syarikat travel tu nak ambil yang takaful ataupun tak. Tapi katalah dia ambil, kita guna perkhidmatan dia dan itu satu-satunya yang bawa pergi ke tempat tu. Tak ada dah lain. Contohlah. Dan harga pun mungkin berpatutan. Tiba-tiba kena bayar sikit dia punya yuran tu. Baik. Pada waktu itu, adakah ia diharuskan ataupun tidak? Kalau dah dia memaksa dan tuan-tuan kalau tak bayar tu, itu saja perkhidmatan yang boleh ada, maka dalam keadaan itu tuan-tuan diharuskan. Ha, dalam keadaan itu dia harus. Tapi kalau ada choice yang lain, maksudnya syarikat travel yang lain yang boleh bawa sama lebih kurang dan dia pakai takaful. Ha, ni pun kadang-kadang tu sebab saya selalu sebut juga syarikat travel pun ni kena peka lah bab-bab ni. Ha, takaful ke insurans ke, jangan semua dia ikut dan dia. Ha, kan? Ha, itu kena tengok betul-betul ambil takaful dan seterusnya yang banyak daripada sudut cover dan sekarang ni dah banyak macam-macam dan tuan-tuan. Okey. Kemudian seterusnya, apa pandangan Ustaz dan hukum bermain untuk mendapat hadiah di pesta seperti funfair dan membayar duit untuk masuk permainan, jika menang akan dapat hadiah, apakah ia dikira judi? Judi. Funfair tempat yang paling banyak judi. Ulang sekali lagi. Funfair tempat yang paling banyak judi. Macam mana berlaku judi? Gini tuan-tuan. Katakanlah tuan-tuan beli 5 biji bola. 5 biji bola ni nak buat apa? Tuan-tuan akan baling. Kalau baling tu dia dapat hadiah, contohnya apa? Anak patung besar. Tuan-tuan pun baling lah. Baling 5-5. Tak kena pun tuan-tuan. Kan? Tak tahulah tangan pengkor ke apa. Tak kena. Kan? Tuan-tuan beli lagi. Bola tu berapa? 5 biji tu katakanlah contohnya RM5. RM1 sebiji. Contohlah. Ataupun RM4 untuk 5 biji bola. Tuan-tuan beli lagi. Baling juga. Tak dapat juga kan. Jadi adakah itu judi? Judi. Judi. Judi yang sangat jelas. Baik. Habis tu Ustaz, dia kan bagi hadiah. Tuan-tuan, memang kadang-kadang tu cerdik dia buat macam mana, tuan-tuan baling pun tak kena pun kan, dia tetap bagi tuan-tuan hadiah. Contohnya apa, adalah cardboard ke kad apa benda semua ni, dia bagi tuan-tuan. Tuan-tuan, RM4 yang tuan-tuan bayar tu, cardboard tu tak berapa pusing je. Tuan-tuan rugi RM3.50 dengan bayaran RM4 tu, 5 pusing je cardboard tu. Nampak dia nak mengeliru kan. Sebenarnya tu adalah judi. Ha, tu adalah judi. Walaupun dapat hadiah, tapi hadiah tu tak setara mana dengan duit yang kita bayar. Ha, itu juga teman-teman. Jadi tuan-tuan elak kan, anak-anak ke apa semua pergi funfair apa semua tu, itu antara benda tempat yang paling banyak judi. Tapi kalau permainan apa semua tu biasalah, kita bayar kita dapat main. Ha, kita bayar kita dapat main, pusing apa semua. Tapi elak kan lah tempat-tempat yang seperti itu. Ya, saya dulu kecil-kecil pergi kot tuan-tuan kan. Kecil-kecil lah, besar-besar dah tahu judi tak pergilah. Ha, banyak sangat judi, banyak sangat benda-benda yang tak sepatutnya berlaku dekat situ. Okey, kemudian yang kedua. Dalam pelaburan seperti forex dan apa-apa jual platform pelaburan yang pihak melabur tidak ada pengetahuan ke atasnya dan menyerahkan kepada pihak tertentu menguruskannya seperti ejen dan pihak ketiga, adakah ia juga menjurus kepada judi kerana bergantung nasib untung rugi perniagaan? Baik, dia sebut pelaburan seperti forex. Pelaburan forex ni masuk trading, swap apa semualah perkara yang berkaitan. Forex ni tuan-tuan, begitu banyak fatwa majlis, fatwa Malaysia, ulama, tuan-tuan boleh rujuk. Peringkat dunia, peringkat antarabangsa, persendirian para ulama, diri sendiri memfatwakan forex trading tidak diharuskan. Dia haram. Ya, forex trading tidak diharuskan, dia haram. Adapun forex exchange, hak tuan-tuan tukar tu forex juga sebenarnya. Tu forex. Ha, dia tak boleh sekali kan. Forex exchange, tuan-tuan pergi apa? Nak pergi apa? Thailand, nak pergi apa? Tuan-tuan kena tukar duit. Tu forex exchange. Yang tu tak ada masalah. Ha, itu tak ada masalah. Tapi forex trading, platform online apa semua, yang tu ada isu yang berkaitan dan banyak majlis fatwa mengharamkan. Jadi sebab-sebabnya antara ada unsur-unsur judi, ada unsur gharar, ada unsur riba yang sangat jelas. Ha, itu tuan-tuan boleh rujuk pada majlis fatwa. Baik, ada sikit lagi soalan ni. Kemudian dia nyatakan dan menyerahkan kepada pihak. Okey, contoh kita main saham. Kita nak melabur. Kita panggil broker ataupun remiser. So remiser ni awal-awal dah ambil 3% contohnya. Ha, dengan ada apa yang kita letakkan tu. Okey, selagi mana saham itu halal, halal. Tak ada masalah. Ha, selagi saham tu halal, halal lah. Maksudnya saham apa-apa. Melalui akaun-akaun tu, CDS ke apa semua, tuan-tuan beli platform. Tapi dia yang buat. Kalau kita buat, tak untung. Kalau tak untung, rugi pula. Itu melabur tu tak ada masalah. Yang penting, apa yang dia buat itu, yang dilaburkan itu tempat yang halal. Kemudian kena tengok pula T-Trafli macam ni, T+O macam itu cerita lain tuan-tuan. Tapi itu isu berkaitan dengan kalau kita tak ada duit contohnya, kita buat tak paksa pinjam kat broker, jadi broker kenakan cas, kenakan itu riba lah tu. Itu riba. Jadi kena tengok banyak keadaan. Tapi asalnya selagi mana tempat tu halal, apa-apa pelaburan yang kita buat tu halal, kita serah pada pihak ketiga dan dia ambil komisen sebagai yuran wakalah. Maksudnya wakil untuk buat tu dia kena bayar lah dekat ejen tu. Maka yang tu tak jadi masalah. Dengan syarat apa yang dia buat itu adalah halal. Baik, kemudian mohon pencerahan tentang peraduan yang dianjurkan oleh Bank Muamalat dalam forum Hak Ehwal Islam malam Jumaat. Halal lah, tak ada masalah.
Ha, ni peraduan ni tak ada. Tonton tak kena bayar apa-apa. Tonton pergi kat Facebook je, sebut contohnya apa produk terbaru Bank Muamalat. Ha, contohnya kan tonton pun tulis produk terbaru gitu kan. Apa account sekarang? Tonton tulis. Tiga, kemudian bagi slogan kat bawah, saya suka Bank Muamalat kerana apa? Kerana Forum Perdana Ehwal Islam. Tonton pun hantar. Tak ada apa. Rugi ke tak? Tak ada rugi apa-apa. Ha, jadi tak ada masalah. Cuma tonton waktu tu kena peka dengan Facebook lah. Ha, tengok soalan-soalan dia. Siapa cepat dia dapat ah. Ha? Mungkin lima yang tak awal contohnya, yang terpantah. Ha, begitu juga saya sebut tadi tentang isu berkaitan dengan 1000 yang letak dalam akaun, jangan kurang daripada tu, tuan-tuan berhak untuk menang dapat sambutan betul. It's okay, tak ada isu. Ha, berkaitan dengan perkara itu. Okey. Kemudian soalan, apa hukumnya kalau skim cepat kaya? Contoh Pak Mantelo. Teka kacang dalam botol. Ha, teka kacang dah sebut tadi, tak benar kan? Ha, skim cepat kaya Pak Mantelo. Tuan-tuan, hujung tahun 80-an, lebih kurang hujung awal 90-an. 89. Saya lahir 89. Ha, maksudnya saya tak lahir dalam skim Pak Mantelo yang begitu hebat pada waktu itu. Ha, kan. Waktu tu mereka collect lebih kurang dalam 25 juta profit. Dan Bank Negara telah isytiharkan, mereka menyatakan deposit yang mereka collect hampir 99.5 juta, hampir 100 juta. Maksudnya Pak Mantelo pada waktu memang skim yang amat dahsyat lah pada waktu. Siapa yang terkena dia terkenalah. Ha, kan. Siapa yang pernah ada pengalaman dia ada pengalaman. Dan skim cepat kaya ni sentiasa akan muncul sampai bila-bila. Akan muncul sampai bila-bila. Selagi mana ada orang yang pergi masuk duit, bagi duit akan muncul. Sebab skim cepat kaya dia tak ada barang, tak ada apa. Dia hanya sandiwara saja barang tu. Sebab dia akan ambil yuran daripada orang yang bayar, katakanlah 5,000 orang pam modal tu. 10,000 orang pam. Ha? Paling murah 1,500. Jadi daripada modal tu yang dia akan bagi 10-12% untuk orang yang baru, yang dah lama masuk tu. Jadi masuk pula orang baru. Jadi dia macam tu je pusing duit tu tuan-tuan. Dia buat macam tu je. Sehingga kan sampai tak ada orang masuk, akhirnya dia collapse. Ha, sebab tu jangan sokong. Macam mana nak tahu skim cepat kaya? Banyak tuan-tuan. Pertama, semaklah dekat AC. Semak dekat AC, Security Commission. Tengok dia punya apa halal, apa haram pun semua. Ada berdaftar ataupun tak, diiktiraf ataupun tidak oleh ulama-ulama. Satu. Yang kedua, keuntungan melampau. Ataupun menjamin keuntungan. Ha, ni kalau masuk ni bulan-bulan boleh dapat 100. Confirm, confirm. Ah ha, tu hati-hati tuan-tuan. Kerana tak mungkin duit bila kita melabur dia ada al-ghumrum, al-ghumu bil-ghummi. Risiko mesti dengan risiko ataupun al-kharaj bid-daman. Risiko mesti ada risiko lah. Ada untung dan rugi. Tiba-tiba kita masuk pelaburan, tak ada untung, tak ada rugi, dapat duit. Mesti untung punya. Ha, okay. Mesti untung punya. Ha, tu kena tengok betul-betul tu. Itu satu. Yang kedua, dia kata ada syarikat di luar negara. Ha, ataupun dijamin oleh kerajaan. Senang cerita tuan-tuan. Tuan-tuan minta ditunjuk lesen. Mana lesen? Lesen apa? Collect deposit. Deposit, nak collect deposit kena ada lesen. Kena ada lesen. Ha, so lesen dia macam mana? Kita kata kalau tak tahu berapa juta kena saman tu, nak Bank Negara tengok benda tu. Ha, Bank Negara tengok. So tengok. Sebab tu kalau kita cerita tentang kutu kan. Jadi kutu kalau main sesama kita ni tak ada isu. Tapi sebenarnya ada isu juga sebab collect deposit. Ha, kan? Tapi it's okay lah, tak ada isu sangat. Tapi bila mana di marketingkan, maksudnya ada syarikat yang buat kutu. Ha, yang tu tak lamalah kena dengan Bank Negara tu. Ha, tak lama dah tu kena Bank Negara. Kerana apa? Kerana ada isu berkaitan dengan collect deposit tu. Ha, sebab collect deposit bank apa semua ni yang ada lesen lah. Ha, itu baru boleh. Okey, kemudian seterusnya teka kacang tadi pun kita dah sebut dah. Jadi skim cepat kaya banyak tuan. Skim cepat kaya ni banyak. Skim ikan keli ada. Ha, skim apa lagi? Skim lintah ada. Skim burung walik. Eh, macam-macam tuan-tuan. Nama skim ni. Skim Islamic Hotel. Mekah Fund. Macam-macam. Sekejap lagi sejadah. Ha, kan? Skim sejadah. Ha, kan? Jadi tuan-tuan, oi sejadah ni kira okey kot kan? Ha, tuan-tuan masuk tu teruk lah tuan-tuan. Kan? Jadi nak kena tengok. Nama je Islamic tapi kena tengok betul-betul. Ha, kan? Kebanyakannya skim cepat kaya. Nama pun skim cepat kaya dia tak dibenarkan. Okey, sebenarnya. Adakah duit penghantaran perkahwinan adalah termasuk perjudian? Adakah dikira perjudian? Dan seterusnya. Duit hantaran. Ha, duit hantaran ni tak ada tuan-tuan. Itu dia panggil sebagai ihsan. Ha, kan? Pertama mas kahwin. Ha, kemudian berapa ribu pula lah. Ha, itu dia punya yuran perbelanjaan. Itu tak termasuk dalam judi. Cuma para ulama bincang. Kalau contoh bila berkahwin kemudian tak bersetubuh, boleh tak ambil balik mas kahwin contohnya? Ha, ataupun kita kata bercerai dengan fasah ataupun mut'ah dan sebagainya, adakah perlu dibahagikan? Itu cerita lain. Tapi asalnya duit hantaran dia tak termasuk dalam judi ataupun perkara yang berkaitan. Okey, Bitcoin bagaimana? Bitcoin boleh ataupun tak? Kita kata setakat ni tuan-tuan, Malaysia tak iktiraf Bitcoin. Pertama, Bank Negara tak iktiraf,
Kemudian para ulama bincang tentang isu ni, walaupun ada beza pandangan. Hatta di Malaysia pun ramai ulama-ulama kita ni yang berbeza pandangan pendapat. Saya sebut ulama ni bukan ustaz yang mengajar ni, bukan ustaz-ustaz apa semua, tak. Ulama ni maksud yang betul-betul pakar dalam kewangan Islam. Bukan hanya sekadar sebut-sebut saja, bukan. Yang betul-betul pakar. Mereka beza pandangan pendapat. Dr. Daud Bakar, Dr. Zahrudin Abdul Rahman, ramai di kalangan ulama-ulama pakar kewangan Islam di Malaysia ni yang berbeza pandangan pendapat. Asasnya kita kata dia banyak isu. Bitcoin tu satu, kemudian blockchain, apa yang buat dia tu pun satu isu lagi. Sebanyak sangat isu berkaitan dengan Bitcoin itu. Kemudian daripada sudut apa? Daripada sudut kita nak melabur tu, nak kena tengok macam mana. Akan syarikatnya macam mana. Dan sangat kita kata secure. Dan seterusnya. So kita kata tak boleh nak katakan haram secara total ataupun harus secara total. Itu fatwa yang dulu. Tapi tuan-tuan baca kenyataan mufti wilayah telah menyatakan ia adalah satu benda yang diharamkan. Cuma peganglah pada orang-orang yang tuan-tuan percaya, pegang pada tu dan tuan-tuan boleh amalkan tu dan jangan terlibat dengan perkara itu. Wallahu ta'ala alam. Saya rasa sekadar tu saja tuan-tuan. InsyaAllah kita sambung lagi pada waktu-waktu yang akan datang. Terima kasih banyak-banyak. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. أقول قولي هذا واستغفر الله ولكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الحمد لله رب العالمين تقبل الله منا ومنكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته